10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Indonesia, kebakan semangatku dan kube. Dikutip dari Kompas, Republika, dan Katadata, ada 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia versi KSWORD 2023. Penilaian KSWORD melalui 6 indikator, yakni reputasi akademik, reputasi tempat berkarir, rasio dosen dan mahasiswa, publikasi, penelitian, dan kutipan akademik, rasio mahasiswa internasional, dan rasio staf internasional. Berikut daftar 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Ke-10, Universitas Bina Nusantara. Di posisi ke-10 nasional adalah UBINUS. Ini merupakan satu-satunya perguruan tinggi swasta yang masuk ke dalam jajaran 10 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia versi KSWORD 2023. Jika dilihat secara global, UBINUS ada di urutan antara 1001 sampai 1200. Ke-9, Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya atau biasa disebut dengan UB ada di posisi 9 di Indonesia. Dan untuk tingkat global, yakni antara 801 sampai 1000. Ke-8, Universitas Diponegoro. Selanjutnya di peringkat ke-8 adalah Undip Semarang. Di tataran global, Undip berada di antara posisi 801 sampai 1000. Ke-7, Universitas Pajajaran. Unpad ada di peringkat ke-7 nasional dengan kisaran peringkat 751 sampai 800 di tingkat global. Tidak ada besaran nilai yang disebutkan. Ke-6, Institut Teknologi 10 November. Institut negeri yang ada di Jawa Timur ini menempati urutan ke-6 untuk perguruan tinggi terbaik di dalam negeri. Tidak disebutkan berapa nilai yang berhasil dikumpulkan, namun secara global ITS ada di kisaran peringkat 701 sampai 750. Ke-5, Institut Pertanian Bogor. IPB menjadi institut terbaik kedua di Indonesia setelah ITB dan sekaligus menjadi perguruan tinggi terbaik kelima di dalam negeri. Nilai yang berhasil dikumpulkan adalah 26,2/100 dan posisi di tingkat global IPB adalah 449. Ke-4, Universitas Airlangga. Di peringkat ke-4 perguruan tinggi terbaik di Indonesia ditempati oleh Universitas Airlangga dengan nilai 29,9/100. Perguruan tinggi negeri di Surabaya, Jawa Timur ini berada di posisi 369 dunia. Ke-3, Universitas Indonesia. Selanjutnya adalah UI, dengan peringkat ke-3 nasional dan 248 global. Nilai akhir yang dikumpulkan kampus dengan jaket alma mater UNI ini adalah 38,7/100. Ke-2, Institut Teknologi Bandung. Di urutan ke-2 adalah ITB, yang berhasil mengumpulkan nilai total 39,5/100. Jika di tataran global, ITB berada di peringkat 248 terbaik perguruan tinggi dunia. Yang pertama, Universitas Gadjah Mada. Di urutan pertama adalah UGM dengan nilai keseluruhan 40,2/100. Secara global, kampus kerakyatan ini menduduki posisi 231 terbaik dari 1400-an perguruan tinggi yang ikut dinilai. Dan itulah ulasannya.